Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Top Herbal Nusantara. Pada video kali ini saya akan sharing sebuah ramuan herbal yang sangat ajaib untuk mengatasi penyakit jerawat. Ramuan kuno ini sudah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita, bangsa Indonesia. Bahan-bahan yang kita perlukan pun sangat mudah dijumpai. Jerawat adalah penyakit yang sangat ingin dihindari oleh para kaum wanita, bahkan juga kaum pria, karena penyakit ini sangat mengganggu penampilan seseorang. Obat-obatan jerawat mungkin banyak beredar di pasaran. Namun, apa salahnya jika kali ini Anda mencoba pengobatan alami dari dalam dengan meminum ramuan kuno ini? Bahan yang kita perlukan cuma dua, sahabatku. Semuanya berasal dari alam. Bahan yang pertama adalah daun meniran. Tumbuhan ini jika diamati sangat mirip dengan pohon sengon yang masih kecil. Tumbuhan meniran ini bisa tumbuh dengan subur di mana saja, asalkan memiliki tanah dengan kelembaban yang cukup. Ada banyak kandungan dalam daun meniran, seperti neolignan, asam askorbik, damar, hidroksinirantin, asam ricinoleik, quercetin, garlic acid, hinokinin, rutin, isolin tetralin, zat samak, pilantin, dan juga kalium. Dalam daun meniran mengandung ekstrak metanol yang bisa memberikan efek antibakteri dan antifungsi penyebab jerawat, sekaligus mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan dari jerawat meradang. Selain mengobati jerawat, ternyata daun meniran juga memiliki khasiat untuk memutihkan wajah, menghilangkan flek hitam, mencegah penuaan dini, menyembuhkan luka bakar, dan juga mampu meningkatkan produksi kolagen pada kulit. Bahan yang kedua adalah temulawak. Temulawak atau sursuma santoriza sekilas terlihat mirip dengan kunyit. Bahkan daun dan rimpangnya pun hampir sama. Ternyata tanaman temulawak ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kulit, terutama kulit wajah. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Institut Pertanian Bogor bernama Karen Biochemistry pada tahun 2015 pun menemukan bahwa temulawak mengandung kurkumin, minyak asiri, protein, dan mineral. Temulawak memiliki banyak khasiat, diantaranya membantu mengatasi masalah jerawat, menyamarkan flek-flek hitam, antioksidan bagi kulit, melembabkan kulit, mengecilkan pori-pori, mengencangkan kulit, dan juga mampu meremajakan kulit. Cara membuat ramuan. Sahabatku semua, cara membuat ramuan kuno yang ajaib ini sangat mudah sekali. Siapkan 7 batang daun meniran segar, lalu cuci bersih dan buang akarnya. Lalu, ambillah temulawak yang sudah diiris tipis-tipis, 7-10 potong. Siapkan panci yang sudah diisi air bersih kira-kira 3 gelas. Setelah air mendidih, masukkan semua bahan ke dalam panci. Biarkan air tersisa kira-kira tinggal 2 gelas. Lalu saring air hasil rebusan daun meniran dan temulawak tersebut, dan lalu dinginkan. Minum 1 gelas pada waktu pagi hari setelah sarapan, dan minum 1 gelas lagi pada waktu malam sebelum tidur. Lakukan secara rutin. Insya Allah Anda akan bisa merasakan hasilnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini ya sahabatku semua, agar Anda bisa mengikuti video-video terbaru dari saya selanjutnya. Terima kasih, salam sehat, salam Top Herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.